Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di RR Gaming Channel. Kali ini saya akan mencoba membagikan video cara mengisi game PS3 CEV menggunakan Multiman. Peralatan yang dibutuhkan harddisk eksternal yang sudah berisi game PS3 dan pastinya sudah diformat ke FAT32. Oke, sebelum memulai proses pengisian gamenya, terlebih dahulu kita tancapkan harddisk eksternalnya ke PS3 dan kemudian kita langsung menuju ke file Multiman ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung buka Multimannya. Nah, di sini kita langsung menuju ke folder game ya. Ini kita lihat bagian atas yang ada kotak merahnya. Kita arahkan ke gambar stick yang bertuliskan game. Di sini untuk game yang berada di harddisk eksternal akan bertuliskan USB ya, seperti ini ya teman-teman. Ini terlihat ada tulisan USB-nya, berarti ini game yang berasal dari harddisk eksternal. Sedangkan untuk game yang berasal dari harddisk internal PS3-nya sendiri itu akan bertuliskan HDD. Itu tandanya game yang sudah terinstal di PS3-nya. Nah, untuk cara pengisian gamenya, misalkan kita akan mengisi game Naruto ya, kita langsung tekan tombol kotak pada stick. Nah, kemudian kita arahkan ke copy ya teman-teman. Nah, kalau dilihat ini untuk menghapusnya. Nah, ini copy, kita langsung klik menggunakan tombol X atau silang ya, seperti yang sudah tertulis di layar televisinya. Untuk tombol OK-nya atau select-nya itu menggunakan tombol X. Oke, kita langsung tekan tombol X-nya. Nah, kemudian kita konfirmasi lagi menggunakan tombol X. Nah, kemudian kita pilih yes dan tekan enter atau tombol bulat pada stick. Nah, sekarang proses pengisian gamenya sedang berjalan ya teman-teman. Nah, ini adalah cara mengisi game PS3 satuan ya, dengan cara mengisi game satu per satu. Nah, sekarang kita tinggal tunggu proses pengisiannya sampai selesai. A few moments later. Nah, sekarang proses pengisian gamenya hampir selesai ya teman-teman. Di sini sudah menunjukkan sekitar 97%. Tinggal sebentar lagi. Nah, setelah proses pengisiannya selesai, sekarang kita tekan tombol kotak pada stick ya teman-teman. Oke, nah di sini sudah terlihat ya game Naruto-nya. Nah, di sini sudah bertuliskan HDD, tandanya berarti game sudah terinstal di harddisk internal PS3-nya. Oke, sekarang kita keluar dari file Multiman-nya teman-teman. Kita cari tanda quit nih. Nah, kemudian kita quit dengan menekan tombol X pada stick. Nah, sekarang proses pengisian gamenya sudah selesai. Kita bisa langsung cabut harddisk eksternalnya dan kemudian kita coba cek ke menu gamenya ya teman-teman. Nah, biasanya di sini masuknya
ke daftar game. Nah, di sini PlayStation 3 kita coba buka. Nah, di sini kok belum terlihat, belum muncul gamenya. Nah, gimana cara untuk memunculkan gamenya? Nah, sekarang kita kembali dulu ke menu XMB ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung menekan tombol L3 dan tombol select secara bersamaan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tekan tombol select dan L3 nya secara bersamaan. Nah, sampai terdengar bunyi dan terlihat di sudut kanan atas. Nah, sekarang kita coba cek kembali ya di daftar gamenya. Kita nyalakan dulu sticknya. Oke, kita langsung cek di sini. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Jadi kalau setelah proses pengisian gamenya selesai, kita langsung kembali ke menu XMB, kemudian kita tekan tombol L3 dan tombol select secara bersamaan sampai terdengar bunyi beep satu kali dan muncul pemberitahuan di pojok kanan atas monitor teman-teman atau layar televisi teman-teman, dan kemudian tunggu sampai S3 nya merestart sendiri. Oke, cukup mudah ya teman-teman cara pengisian gamenya. Intinya kalian harus punya harddisk eksternalnya dan harus sudah diformat ke FAT32 ya. Dan cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, apalagi yang punya rental PS3. Tentunya dengan cara ini kalian akan bisa menghemat biaya untuk pengisian gamenya daripada harus bolak-balik ke tempat pengisian gamenya dan keluar banyak duit. Ya, mendingan kalian bisa membeli harddisk eksternalnya. Kalian bisa juga untuk mendapatkan uang tambahan dengan cara menjual jasa kita untuk mengisikan game kepada orang-orang yang membutuhkan gamenya. Oke, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.